Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Liga Inggris pekan keempat memberikan kejutan. Sang juara bertahan Liverpool hancur 2-7 dari Aston Villa di Stadion Villa Park. Babak pertama, Aston Villa sudah menjebol 4 kali gawang The Reds. 3 gol tambahan di babak kedua. Gol-gol Aston Villa dicetak oleh hat-trick Ollie Watkins, John McGinn, Ross Barkley, dan brace dari Jack Grealish. Liverpool cuma bisa membalas lewat 2 gol Mohamed Salah. Bintang kemenangan Aston Villa dalam pertandingan tersebut adalah Ollie Watkins. 3 golnya di babak pertama benar-benar membuat Liverpool remuk redam. Seolah menjadi impostor dalam game yang lagi ramai ini, yaitu Among Us, Watkins berhasil membantai pemain-pemain Liverpool. Lalu, siapakah Ollie Watkins? Mungkin belum banyak yang mengenal pemain yang satu ini. Oke, kita akan kenalan sedikit dengannya. Dilansir dari Transfermarkt, Ollie Watkins merupakan pemain asli Inggris. Dia direkrut Aston Villa dari klub divisi Championship, Brentford, dengan memecahkan rekor transfer klub, yakni sebesar 28 juta pound sterling atau sekitar 537 miliar rupiah, yang dapat naik menjadi 33 juta pound sterling atau sekitar 630 miliar rupiah. Ollie Watkins adalah top skor kompetisi Championship musim lalu dengan torehan 26 gol. Musim 2020-2021 ini adalah musim pertama Ollie Watkins bermain di Premier League. Dari 3 pertandingan yang dijalaninya, sudah 3 gol dan 1 assist disumbangkan. Ollie Watkins masih muda, masih berusia 24 tahun. Dirinya bisa bermain sebagai penyerang tengah, tapi juga kadang bisa ditaruh di sayap kanan ataupun kiri. Maka, apakah Ollie Watkins masih bisa menjadi impostor untuk membantai lawan-lawannya? Kita akan melihatnya dalam Among Us Premier League.